Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Irman Gusman memberi kuliah umum di kampus Pinang Masa Universitas Jambi Selasa siang. Dia membahas masalah kepemimpinan menuju negara adidaya. Irman mengingatkan para mahasiswa agar fokus mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilannya supaya bisa bersaing di era globalisasi. Irman minta mahasiswa juga mengatakan tidak pada politik uang. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa harus belajar dari sekarang menolak hal-hal yang dapat merusak moral demokrasi bangsa Indonesia. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Ramadhani melaporkan.